Sesuai dengan pertanyaan tadi, apa yang akan dikerjakan di awal ini tentu adalah kami kemarin sudah kumpul 11 orang, meskipun 2 orang secara virtual, untuk dan akan dilanjutkan hari ini, nanti malam akan ada rapat lagi untuk mematangkan rencana kerja yang akan menjadi panduan tim seleksi ini bekerja sampai nanti menghasilkan 14 orang calon yang akan diserahkan kepada Presiden. Tentu yang paling awal adalah menyusun rencana kerja, dan dalam rencana kerja itu prioritasnya tentu saja adalah membuka pendaftaran calon anggota KPU dan Bawaslu. Pendaftaran calon anggota KPU Bawaslu kami akan buka dalam rentang waktu yang cukup panjang dan akan didahului dengan pengumuman kepada publik, ya, pengumuman kepada publik di berbagai kanal media supaya akses publik terhadap informasi ini bisa diterima dengan baik dan tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak mengetahui pengumuman ini. Di samping kanal-kanal lain yang dimungkinkan bisa kami tempuh untuk membuat informasi atau sosialisasi ini diterima secara luas. Nah, dalam kaitan ini kami juga punya komitmen, ya. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi akan dilakukan dengan prinsip-prinsip yang kuat dan ketat supaya proses dan hasilnya nanti memiliki legitimasi yang kuat. Prinsip-prinsipnya adalah, satu, kami akan bekerja dengan sangat profesional. 11 orang itu mewakili latar belakang, mewakili berbagai latar belakang, mewakili berbagai kompetensi, mewakili berbagai pengalaman yang kalau disatukan akan menjadi satu tim yang bisa melengkapi satu sama lain untuk membangun satu perspektif dan kerangka kemampuan yang harus dimiliki oleh anggota KPU dan Bawaslu. Nah, seluruh pekerjaan ini dilakukan secara terbuka, partisipatif, membuka ruang keterbukaan, dan juga akan imparsial. Ya. Kami 11 orang akan bekerja secara kuat untuk tidak terlibat, terganggu, tergoda oleh berbagai potensi yang mengganggu independensi atau imparsialitas dari tim seleksi ini dalam bekerja. Singkatnya, prinsip-prinsip yang kami pegang, kami akan bekerja secara profesional, secara terbuka, dan kemudian secara independen. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.